Guys, video kali ini guys masih tetap menggunakan mousepad guys. Mousepadnya dengan tipe video sebelumnya guys ya. Menggunakan tipe 840 guys ya. Kali ini saya akan membuat step down sederhana guys. Menggunakan cukup dua komponen aja guys. Nah, siapkan mousepad dan potensiometer guys yang 50k. Oke, tanpa basa-basi guys, langsung kita rakit guys. Nah, seperti ini guys. Oke guys. Nah, selanjutnya guys, ini kita tempel ke sini guys nanti. Kita tempel guys. Yang ininya kita tekuk ke samping guys. Nah, seperti ini guys. Oke. Jadinya seperti ini guys. Nah. Oke guys. Nah, ini saya jepit dulu guys ya. Supaya mudah megangnya guys. Oke guys. Nah, seperti ini guys. Mantap guys. Nah. Oke guys, yang ini kita tekuk guys kaki softnya guys ya, soft itu yang paling sebelah kanan guys. Nah, oke seperti ini jadinya nih guys. Nah, kita kasih timah dulu guys. Oke guys, nah seperti ini guys, kita tekuk ke sini guys kaki potensionya guys. Tekuk ke samping guys. Kita langsung kasih timah guys. Nah, simple sekali guys ini. Oke. Oke guys. Nah, jadinya seperti ini guys. Oke guys. Nah, setelah itu guys, kita pasang ininya guys, outputnya guys. Nah, ini outputnya guys. Nah, seperti ini guys. Ini inputnya guys. Nah, inputnya guys. Simple guys, sudah jadi guys. Ini input guys. Ini input. Input sebelah sini guys. Nah, ini outputnya guys ya. Nah. Ini input positif, ini input negatif, ini output positif, ini output negatif guys. Oke, langsung saja guys, kita kasih power supply guys. Nah, kita kasih power supply guys. Nah, kameranya saya jauhkan dulu guys. Oke guys, seperti ini guys. Nah, negatif ke negatif guys. Nah, ini positif ke positif. Oke guys, jangan lupa pasang alat ininya guys. Nah, ini polmeter buatan guys. Nah, kita pasang di sini guys. Kita cek dulu tegangan inputnya berapa guys ya. Lihat di sini guys. Kita jepit guys. Oke, saya matikan dulu guys. Oke, 20 volt guys. 20 volt. Oke, sekarang kita pindah guys ya. Pindah ke outputnya guys. Pindah ke outputnya. Ini yang positif di sini guys. Nah, ini yang negatif guys. Oke, seperti ini guys ya. Nah, kita lihat. Ini namanya step down guys, menggunakan potensio dan satu mousepad saja guys. Simple guys. Cuma dua komponen aja guys ya. Kita putar guys ya perlahan-lahan guys. Pasang dulu tutupnya guys. Nah, sini guys, kita putar perlahan-lahan guys. Oke, mantap guys. Dia naik guys ya. Nah. Oke, naik tegangannya guys ya. Nah, oke. Oke, sudah mentok guys. Ternyata di sini 20 inputnya, outputnya sampai 17 aja guys ya, 17,7 guys ya. Karena ada pengurangan tegangan dari mungkin dari rangkaian ini guys ya. Nah, karena di sini kan melewati resistor variabel atau potensio guys ya. Oke, kita kecilkan lagi guys. Oke, kita kecilkan turun. Oke, turun 8. Nah, 5.
Oke, nol guys ya. Sudah mentok guys ya. Oke. Sekarang kita pasang tambahkan beban guys ya dengan lampu ini guys ya. Nah, ini lampu guys. Lampu buatan saya guys ya. Oke, kita pasang guys. Langsung positif ke positif guys. Oke, yang merah ke positif guys. Kita langsung jepit aja nih guys ya. Oke, seperti ini guys. Nah, oke guys, nah yang negatifnya ke sini guys. Kita langsung cepit aja guys. Oke, kelihatan guys ya. Nah, oke, kita langsung naikkan aja guys ya. Kita putar guys biar kelihatan kamera guys. Nah, kita putar guys. Nah, oke, bisa dilihat guys. Oke, oke, lampunya sudah menyala guys. Nah, oke, menyala terang sekali guys. Nah, oke, kita redupkan lagi guys. Oke, kita redupkan. Sip, mantap guys. Kita terangkan lagi guys. 5, 6, 12. Oke guys. Nah, kita pasang dengan kipas guys ya, beban kipas guys. Nah, di sini guys ya. Pas kita pasang dengan beban kipas guys. Nah, beban kipas. Ya, ketahuan meternya guys ya. Gak usah disolder guys. Kita cool-cool aja nih guys. Oke, yang ininya positifnya kita cool-cool lagi. Oke, kita pasang ininya guys, polmeternya guys. Nah, ini output dari polmeternya. Ini kita pasang beban ya guys ya. Oke, di sini tegangannya nol guys. Nah, biar kelihatan guys. Kita putar guys ya, perlahan-lahan. Kita putar. Kita putar guys. Nah, ingat ini kipas DC 12 volt ya guys ya. Jadi perhatikan jangan sampai lewat dari 12 volt, takutnya kipas sininya rusak ya. Oke, kita perlahan-lahan putar guys ya. Oke, sudah mulai menyala guys ya. Nah, di 2 volt 2,5 sudah menyala deh guys. Oke, nah, oke, 2,8, oke, 3, oke, oke, nyala guys ya. Coba kita lihat pelanin dulu guys biar ketahuan guys ya. Oke, kita pelan. Oke, sampai 12 volt guys ya. Oke, mantap guys. Oke, MOSFET-nya hanya angkat-angkat kuku guys. Oke, kita tes beban yang lain guys ya. Kita copot dulu. Kita beban lampu lagi guys supaya teman-teman lebih melihatnya lebih enak guys. Nah, ini lampunya nih guys. Oke, oke guys. Nah, ini sudah nyambung guys. Oke, di 15 volt guys. Kita redupkan guys. Oke, 12 sudah redup guys. Nah, oke, mantap guys. Oke, thank you guys.